Negara kita tunggaknya masih majoriti Melayu dengan penegasan prinsip-prinsip dalam perlembagaan tentang kedudukan Islam, agama persekutuan, bahasa Melayu dan hak kesemua Melayu serta raja-raja Melayu. Tetapi negara ini adalah negara pelbagai kaum. Kita tidak mahu negara ini dikembangkan dengan membiarkan segolongan daripada rakyat kita, sama ada kaum minoriti atau kaum miskin dari semua kaum atau kawasan pendalaman, apatah lagi Sabah Sarawak, masih terus memikir mereka ini terpinggir dan tersisih. Tanggungjawab kita dalam membawa usul madani ini itulah merangkul semua kekuatan ini. Kalau ada yang terpinggir, termasuk majoriti Melayu dan Bumiputera miskin dan miskin tegar, tanggungjawab kita ialah berikhtiar sedaya upaya kita untuk menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan. Di samping itu, kita harus juga sedar bahawa ada golongan masyarakat minoriti di negara kita, sama ada China atau India, yang merasakan seolah-olah ada pendekatan untuk meminggirkan mereka atau merendahkan martabat mereka. Saya ingin beri jaminan bahawa kerajaan perpaduan tidak akan mengizinkan rasa ini berlaku. Bagi perempuan di Sabah Sarawak.